Sri Anwar Musa menyifatkan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini bakal berlangsung meriah dengan roh dan semangat baharu keluarga Malaysia. Meskipun sambutan dilakukan dengan pematuhan SOP yang ketat, namun perkara itu tidak mematahkan semangat kebersamaan dan keyakinan rakyat untuk menang bersama dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Dan saya berasa berpuas hati dengan segala persiapan yang telah dapat saya saksikan tadi, terutama sekali dari segi susunan perjalanan sambutan Hari Kemerdekaan yang berbeza dengan tahun lalu. Ujarnya, berbeza dengan tahun lalu, acara telah disusun lebih signifikan tanpa mengenepikan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi elemen perpaduan negara. Beliau yang juga pencipta lirik lagu baharu berjudul Keluarga Malaysia bakal diperdengarkan buat kali pertama pada sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. Lagu dinyanyikan Ara Johari, Masha Mashita, Putra Muhammad dan Sufi Rashid. Tan Sri Anwar ditemui dalam sesi raptai sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Yeah.